Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 1 tema 8. Di subtema 1, peristiwa siang dan malam. Di pembelajaran 2 kali ini kita akan belajar mengenai indahnya suasana pantai. Ini ada di halaman 13 sampai dengan 19. Yuk dukung terus channel Karina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Karina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan kegiatan membaca nyaring, adik-adik mampu mengidentifikasi kalimat yang di dalamnya terdapat kosakata terkait dengan peristiwa siang atau malam hari dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati gambar, adik-adik mampu menuliskan kosakata yang terkait dengan peristiwa siang atau malam hari dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan, adik-adik dapat menulis kalimat peristiwa siang hari dengan huruf tegak bersambung dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi-informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 13 ya. Hari ini matahari bersinar cerah. Ayah mengajak Dayu tamasya ke pantai. Dayu senang sekali. Angin bertiup sepoi-sepoi. Di pantai banyak pohon kelapa. Ini ya pohon kelapanya adik-adik. Burung-burung terbang di sekitar pantai. Dayu mengajak ayah bermain di pinggir pantai. Bermain dan membuat rumah-rumahan dari pasir. Dayu ingin belajar berenang. Berenang di pantai sangat menyenangkan. Saat ombak datang, Dayu berpegangan pada ayah. Mereka pun tertawa gembira. Nah ini ya, Dayu dan ayah sedang bermain di pinggir pantai. Nah, Dayu membawa banyak barang untuk tamasya ke pantai. Ayo kita cari tahu barang apa saja yang dibawa oleh Dayu. Pasangkan gambar di bawah ini sesuai dengan namanya. Nah ini ada beberapa barang ya adik-adik ya. Nah yuk kita cocokkan. Mungkin Karina akan cocokkan dari namanya dulu baru kita ke gambarnya ya. Ini ada topi pantai atau lebar. Nah pasti kalau topi yang ini ya. Gambarnya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah topinya ini Karina akan cocokkan atau Karina akan tarik garis ke topi. Seperti ini. Kemudian berikutnya ada handuk. Ini ya handuk ya. Nah kita tarik garisnya ke sini. Kemudian pelampung. Yang mana ya adik-adik? Betul sekali yang ini ya. Yuk kita tarik garisnya ke sini. Lalu kelapa, nah ini segar sekali adik-adik kalau kita minum pakai es siang-siang di pinggir pantai ya. Yuk kita tarik garisnya ke kelapa sini. Kemudian berikutnya sendok pasir, ini untuk membuat istana-istanaan atau rumah-rumahan di pinggir pasir ya. Nah ini gambarnya pasti yang ini. Nah yuk kita tarik garisnya. Nah seperti itu ya. Sekarang masing-masing gambar sudah mempunyai nama. Nah ini ya adik-adik, Kak Rina kecilkan sedikit. Nah seperti ini ya jawabannya nih. Nah seperti ini ya, ini jawaban-jawabannya. Yuk kita lanjut yuk. Dayu puas bermain pasir. Dayu memberanikan diri bermain air di pantai. Kaki Dayu terendam air hingga lutut. Dayu merentangkan kedua tangannya ke atas. Itu menandakan Dayu berani berdiri dalam air. Sesekali Dayu menyiramkan air ke tubuhnya. Air membuat tubuh Dayu segar. Nah, baca nyaring ya adik-adik. Ini ada bacaan judulnya indahnya suasana pantai. Dayu berjalan di sepanjang pantai. Sinar mentari terasa hangat. Deru air laut terdengar merdu. Dayu memandang ombak dan buih. Riak ombak membasahi ujung kaki Dayu. Sepoi angin meniup rambut Dayu.
burung-burung terbang mengitari pantai. Sungguh indah pemandangan di pantai. Nah ini adik-adik ya, Daya sedang di pinggir pantai. Nah tulislah kata-kata yang tepat untuk peristiwa siang hari. Kata-kata di dalam kotak akan membantumu. Nah ini ada kata-kata angin, tamasya, matahari, berenang, pasir, dan ombak. Nah kita akan diminta untuk mencocokkan kata-kata atau kosakata ini dengan gambar-gambar yang ada di sini ya. Supaya mudah, Karina sudah mencatat kata-katanya di sini. Ya. Nanti yang sudah akan kita berikan centang. Nah, ini gambar apa ya, Adik-adik? Betul sekali, ini adalah gambar berenang. Kita centang dulu ya, ini sudah kita pakai. Tuliskan di sini, berenang. Selanjutnya ini. Ini gambar apa, Adik-adik? Matahari. Kita centang ya. Yuk kita tuliskan di sini matahari. Lalu gambar berikutnya. Ini gambar apa adik-adik? Ombak ya. Nih yang ini. Oke, kita tuliskan di sini ombak. Kemudian berikutnya ini sedang apa ya adik-adik? Ini ada Dayu dan ayah ibunya sedang bertamasya. Jadi kita masukkan di sini tamasya. Berikutnya ini. Ini ada angin ya. Pohon kelapanya tertiup oleh angin. Jadi kita centang yang ini. Kita tulis ya, angin. Gambar terakhir, ini adalah bermain pasir ya, membuat rumah-rumahan dari pasir. Nah, ini kosakatanya pasir. Cermati kembali bacaan indahnya suasana pantai. Pilihlah kalimat yang menceritakan keindahan pantai. Tulis dengan huruf tegak bersambung. Nah, ini sudah Karina tuliskan kembali di sebelah sini. Karena contohkan satu saja ya. Adik-adik pasti menulis huruf tegak bersambungnya sudah bagus semuanya. Ya, lebih bagus dari Karina pastinya. Nah, Karina mau yang menceritakan indahnya pantai. Karina mau buat yang ini. Dayu memandang ombak dan buih ya. Seperti ini. Dayu memandang ombak dan buih. Dan buih. Nah, maafkan tulisan Karina tidak bagus ya adik-adik ya. Nah, karena menulisnya bukan di buku. Nah, adik-adik silakan tambahkan lagi yang lain. Misalnya adik-adik mau yang mana nih? Burung-burung terbang mengitari pantai juga boleh. Nanti dituliskan di buku dengan huruf tegak bersambung ya. Pembelajarannya sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!